kita sudah berada di daerah pegunungan Lubuk Temanggung ya. Sudralun, bunga bangkai jenis Amorphophallus, tumbuh di Gunung Lubuk Temanggung, Desa Babahlung, Kecamatan Ulang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Bunga yang menebar bau busuk itu ditemukan Rafli, warga Desa Kuta Tinggi, Minggu 20 Oktober lalu. Ini kayaknya diapia belum ada nih. Bunga tersebut Sudralun ditemukan sekitar 2 km dari bendungan irigasi teknis Kuta Tinggi, Kecamatan Ulang Pidi. Nanti akan panjang lagi bunga ya. Saat didatangi warga, kondisi bunga dengan ketinggian sekitar 1 meter itu tengah mekar dengan sempurna. Oke, ya, ini ya. Sementara, informasi yang diterima Serambi On TV Sudralun, bunga tersebut kini dalam kondisi layu atau sekira 6 hari pasca ia mekar. Padahal menurut penjelasan tim TNJL setempat, proses mekar bunga bangkai biasanya bertahan hingga 1 bulan.